misalnya kita itu tidak tahu tujuan dari uang itu, maka uang itu tidak akan datang. Contohnya misalnya ternyata saya pengen punya uang 30 juta, tapi ternyata saya cuma pengen untuk hambur-hamburkan, misalnya beli tas, beli tas baru, beli sepatu baru, beli handphone baru untuk dihambur-hamburkan kan. Maka kadang uang itu kadang tidak datang gitu. Jadi coba dipikirkan, kalau misal Anda pengen uang, penghasilan 15 juta, 20 juta seperti itu kan, mau digunakan untuk apa? Nah, kalau misalnya contohnya pengen umroh kan, pengen umroh, sudah tahu belum biaya umrohnya berapa? Biaya umroh itu berapa sih gitu? Kalau misalnya umroh itu kan ada beberapa tingkat levelnya kan, ada yang berbeda kan, ada yang standar aja, ada yang kayak lebih bagus itu, ada yang premium banget kan. Jadi teman-teman harus tahu kira-kira pengen umroh yang level seperti apa, contohnya seperti itu. Oke? Terus juga kalau misalnya pengen untuk sekolah anak kan, sekolahnya mau yang di mana gitu, harus jelas sih sebenarnya sekolahnya mau di mana, biaya sekolah. Sekolah itu kan banyak. Sekolah itu ada juga kok yang murah. Enggak, maksudnya enggak harus itu kan, enggak harus kayak misalnya sekolah yang mahal kan. Ada juga yang murah gitu kan. Ada juga yang istilahnya bisa dapat subsidi dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman perlu pikirkan misalnya contohnya mungkin mau sekolahnya yang kayak gini gitu kan. Ya mungkin ada sekolah agamanya atau apa. Jadi perlu dituliskan harganya karena itu baru baru ketika kita bekerja kan. Kita mencari penghasilan, barulah penghasilan itu kita harus, apapun yang kita lakukan, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mencapainya. Karena saya memang pengen kualitas sekolah anak saya seperti ini, gitu. Saya tidak mau anak saya sekolah di seperti ini, contohnya seperti itu. Ya, kayak gitu. Terus misalnya mau beli motor kan, mau beli motor yang seperti apa, gitu. Motor itu kan banyak, motor itu juga ada yang motor bekas, gitu kan, yang bisa kita beli, gitu kan. Tidak harus motor yang baru. Jadi, teman-teman ketika buat goal untuk penghasilan itu kan harus tulis benar-benar kayak mau beli motor itu yang kayak gimana gitu loh. Terus planningnya lah itu harus penting. Yes. Penting sekali gitu. Jadi kalau misalnya contohnya cuma tulis beli motor bekas pun boleh gitu kan. Atau beli beli Vespa yang udah agak lama juga 5 juta dapat kok gitu. Enggak harus kayak 15 juta. Enggak harus 30 juta ya toh. Terus misalnya mau ya jadi teman-teman bisa bisa pikirkan kembali ya untuk masing-masing goalnya. Misalnya punya uang 15 juta itu pengen di ngapain gitu. Ya. Jadi ini penting sekali. Barulah ketika kita bekerja, kita itu punya kejelasan tentang apa yang kita capai, maka itu kita itu lebih bekerja lagi ketika hal itu contohnya seperti ini, contohnya seperti ini. Misalnya saya pengen beli motor. Misalnya saya pengen beli motor Kawasaki, oke? Kawasaki itu kan sekitar 35 juta. Ya, tergantung model lah. Kalau misalnya dimodif lebih banyak lagi, 50 juta. Anggaplah 35 juta yang standar Kawasaki kan. Nah, itu contoh nih. Contoh misalnya saya pengen beli motor itu, ya kan? Terus mungkin saya perlu DP dulu. Mungkin saya perlu DP dulu 5 juta. Oke, sisanya perlu dilunaskan dalam misalnya 7 bulan ke depan. Setiap bulannya 5 juta, 5 juta, 5 juta. Seperti itu. Jadi dengan melakukan seperti itu kan, maka saya udah tahu kalau oke, berarti penghasilan saya harus naik nih 5 juta. Mungkin sekarang saya penghasilannya 10 juta. Berarti penghasilan saya harus menjadi 15 juta karena ada kenaikan 5 juta ini yang perlu untuk DP motor. Dan motornya udah jadi gitu. Ah, barulah kita itu akan bekerja dengan semangat yang berbeda yang di mana apapun yang terjadi pasti penghasilan saya 15 juta. Karena kita ada kebutuhannya gitu. Tapi dibandingkan kalau misalnya contohnya kita tidak ada kebutuhannya, maka kadang dapat 10 juta oke lah. Dapat 15 juta oke lah. Kalau enggak pun 10 juta pun oke seperti itu. Karena tidak ada suatu situasi yang memaksa untuk mengeluarkan uang urgensi. Tidak ada seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen umroh kan, kalau sekarang pengen umroh berarti sekarang sudah DP umrohnya. Saya harus DP umrohnya walaupun boleh kasih step by stepnya nggak mentor? Boleh baca di chat. I think some people respond to your ini. Terus boleh kasih step by stepnya biar teman-teman lebih paham dan lebih jelas bermimpinya dan buat langkah-langkah yang konkret. Oke, contohnya misalnya mau beli rumah kan. Rumah itu berapa dulu? Rumah yang seperti apa dulu?
rumah itu kan banyak tipe gitu kan. Mau kayak yang 100 juta ada, ya kan? Yang 200 juta juga ada, yang 500 juta juga ada. Jadi pengen beli rumah itu beli model yang seperti apa dulu gitu. Ah, terus setelah itu dihitung, misalnya contohnya DP rumah ini. DP rumah ini kan, kira-kira berapa DP-nya, kira-kira berapa angsuran per bulannya. Mungkin angsuran per bulannya 20 juta, berarti dari penghasilan Anda sekarang, Anda harus meninggalkan 20 juta. Jadi berarti, misalnya contoh penghasilan sekarang 10 juta. Ya, karena pengen beli rumah yang kayak gini kan, udah mulai DP kan. Contohnya, anggapnya rumahnya 300 juta dulu deh. Iya, seperti itu. Jadi hitungannya itu harus dihitung, harus tahu end in mind. Istilahnya itu, goal akhirnya apa, terus setelah itu kita hitung kembali gitu. Contohnya misalnya mau biaya kuliah kan, kuliahnya di mana dulu gitu, kuliahnya di mana dulu, biayanya berapa dari sekarang sudah tahu gitu. Jadi contoh misalnya mau kuliah di mana, contoh misalnya Universitas Indonesia ataukah Pelita Harapan ataukah di mana gitu kan. Kira-kira biaya masuknya berapa, per semesternya berapa, itu dari sekarang walaupun anaknya baru mungkin SMP, belum masuk kuliah lagi. Baru mungkin SMP anaknya, atau kan baru SMA kelas 1, belum masuk kuliah lagi kan, tapi udah di planning dulu, dari awal. Baru kita tahu, oke, berarti saya ini kalau misalnya anak saya mau masukkan ke ini, nilainya pertama harus bagus, yang kedua, uangnya harus cukup. Jadi uangnya itu berarti dari setiap bulan, oke, ini saya bisa, saya perlu menyisihkan 7 juta nih dari sekarang. Jadi dari situ kita bisa planning, penghasilan kita harus naik berapa. Seperti itu. Simpel aja kok teman-teman. Jadi teman-teman kayak misalnya mau beli apa, beli ini kan. Jadi kadang kalau misalnya kita mau beli sesuatu, kita mau beli rumah, mau beli motor, mau beli apapun kan. Oke? Mana yang prioritas paling penting dulu sekarang? Pilih dulu satu prioritas yang paling penting. Misalnya contohnya sekarang mungkin di prioritas contohnya misalnya perlu beli mobil nih karena benar-benar transportasi udah istilahnya nggak bisa dengan naik motor aja, perlu karena keluarga udah mulai banyak, jadi perlu beli mobil. Jadi pada saat yang sama mungkin pengen itu juga, pengen umroh juga, tapi karena beli yang mobil ini lebih mungkin lebih istilahnya lebih diprioritaskan, jadi berarti tabungannya itu untuk beli mobil dulu, seperti itu. Dan dari penghasilan sekarang mungkin ada yang masih kerja kan di kantor kan, nah terus ada penghasilan yang harus juga kan, berapa kenaikannya. Jadi barulah ketika mempunyai uang 30 juta itu, ketika ada tujuannya untuk digunakan, barulah kita itu ada suatu gerakan gitu untuk mencari uang tersebut. Ya. Seperti itu. Contohnya yang tadi seperti yang saya bilang kan, contohnya seperti kalau misalnya pengen beli mobil nih atau kan beli apa gitu kan, kan perlu DP. Kalau misalnya sekarang setiap bulan itu ada DP tambahan ya 5 juta, maka teman-teman pasti akan mencari cara untuk bagaimana supaya penghasilan saya naik 5 juta setiap bulannya. Cara apapun, karena udah harus dibayar. Kalau nggak bayar, ya ditarik barangnya. Kayak gitu kan. Jadi, itu akan membuat kita bergerak untuk bekerja. Dibandingkan kalau misalnya, contohnya teman-teman cuma pengen beli motor, tapi nggak dulu deh. Maksudnya DP-nya bisa, tapi mungkin angsurannya nggak bisa. Gitu kan. Jadi, kalau misalnya mau beli sesuatu, beranikan untuk beli itu. Beranikan untuk istilahnya beli itu, dan juga kita... Kalau di Herbalife itu, penghasilan kita itu kita yang atur, Pak. Kita yang atur seberapa kita mau bekerja keras. Ya, kita atur sendiri. Tidak seperti kayak kerja di kantor. Di mana ada gaji tok gitu kan. Ya, contohnya saya pribadi kan. Saya itu waktu mulai Herbalife kan, saya juga mulai membiayai pendidikan adik saya. Jadi, uang sekolah itu udah tetap. Misalnya uang sekolah itu 3 juta. Ya kan, jadi... saya harus itu, apapun yang terjadi, saya harus bayar uang sekolah. Kalau misalnya tidak bayar uang sekolah, apa yang terjadi? Berarti, ya, keluar dari sekolah, nggak sekolah lagi, gitu. Kan nggak boleh, gitu kan. Jadi, karena saya harus bayar 3 juta sebulannya, oke, berarti dari penghasilan saya sekarang, misalnya penghasilan saya 5 juta, saya perlu tingkatkan menjadi 8 juta. Karena ada tambahan 3 juta, ini yang setiap bulan itu saya harus bayar uang sekolah. Kalau nggak dibayar, ya, nggak sekolah. Ya kan? Kayak gitu. Jadi akhirnya kalau misalnya saya malas, maka konsekuensinya adalah nanti ada kemungkinan jadi putus sekolah karena nggak bayar uang sekolah gitu. Karena itulah itu akan membuat saya bekerja lebih keras gitu kan, supaya apapun yang terjadi nih pasti ada 8 juta gitu. Kayak gitu. Jadi harus memang
sesuatu yang ada dorongan sih. Kalau misalnya cuma pengen terus terang cuma pengen misalnya 15 juta, 30 juta, tapi tidak ada satu dorongan gitu kan, tidak akan pernah tercapai uang Tidak itu. jelas. Tidak pernah tercapai. Contohnya seperti saya ya, teman-teman saya sharing, saya kan seorang millionaire team. Millionaire team itu penghasilannya ratusan juta kan. Oke, udah cukup bagus, udah cukup nyaman ya kan. Dan kalau misalnya saya sekarang, saya mau naik ke president team kan, tapi kan saya belum naik ke president team nih. Ah, salah satu cara untuk saya naik ke president team itu, contohnya saya harus membuat investasi lebih besar. Contohnya saya beli rumah di Singapura. Ya kan, kalau saya mau beli rumah di Singapura, berarti secara nggak langsung hasil saya harus lebih banyak lagi untuk supaya saya bisa beli rumah di Singapura. Jadi dari sekarang saya sudah planning, itu saya pengen beli rumah di Singapura 2 tahun ke depan, pengen beli rumah di Singapura, contohnya seperti itu. Ini rumah di Singapura berapa harganya? Kira-kira uang DP-nya berapa? Kurangnya berapa? Terus angsuran setiap bulannya berapa? Itu udah harus di planning dari sekarang. Jadi penghasilan saya sekarang masih belum cukup. Jadi berarti saya harus meningkatkan penghasilan saya minimal 50% lagi, ya kan? Supaya saya bisa bayar DP, bayar. Jadi seperti itu. Kayak gitu. Jadi ketika ketika nanti saya udah bayar DP kan, setiap bulan itu ada angsuran rumah itu. Ah, angsuran rumah itu kan kita tidak bisa bilang kayak bulan ini saya mau tidak bayar dulu angsurannya karena apa? Kan tidak bisa kita bilang seperti itu kan. Angsuran rumah itu Komitmen. setiap bulan. Ya kan? Jadi secara tidak langsung, kalau misalnya teman-teman yang bekerja di kantor pastilah stres dengan angsuran rumah karena kalau misalnya kerja di kantor ya gajinya ya segitu kan, tidak bisa naik, tidak turun, tidak naik juga. Tapi kalau di Herbalife kita itu bisa mengontrol bagaimana saya pengen lebih banyak lagi gitu. Jadi ya dengan usaha kita sendirilah. Ya. Seperti itu. Jadi kalau di Herbalife itu kita bisa kontrol. Misalnya saya pengen naik segini kan, berarti saya kerjanya ditambah nih berapa jam lagi nih. Seperti itu. Jadi akhirnya nanti saya akan mendapatkan biaya ini, penghasilan tambahan ini kan, untuk bayar angsuran rumah. Nah, ada yang harus dibayar ya. Kalau misalnya tidak dibayar itu, nggak bisa nanti gimana rumahnya diambil kayak gitu. Kan nggak bisa. Seperti itu. Jadi dengan ada gerakan seperti itu, barulah kita akan benar-benar bergerak gitu. Kalau enggak kita pasti akan nyaman aja. Kayak contohnya misalnya saya sekarang nyaman aja karena tidak ada biaya apa yang harus dibayar. Kalau nggak dibayar itu ya sesuatu itu diambil atau kan sesuatu itu jadi hilang atau ya. Teman-teman mengerti ya? Ya. Jadi bagi teman-teman di sini mungkin ada yang supervisor, ada yang world team, ya kan mungkin merasa penghasilan sekarang nyaman gitu kan atau kan udah mungkin nggak nyaman tapi mungkin tidak terjadi. Kalau misalnya mau buat suatu gebrakan itu memang harus ada dorongan yang kuat sih. Ya, jadi bukan hanya kayak set goal, bukan hanya kayak apa, teman-teman bisa setiap hari Jumat ya, datang ke focus group ini kan, setiap kali datang, tidak pernah bolos, tidak pernah apa, tapi kalau misalnya dari diri sendiri itu, tidak ada suatu kayak, keinginan untuk buat suatu gebrakan itu, mau datang ke focus group berkali-kali juga gak ada gunanya. Benar. Jadi gebrakan itu hanyalah dengan kita itu membuat sesuatu yang kayak nggak nyaman gitu. Contohnya misalnya baru punya uang segini berani beli barang segini gitu. Contohnya misalnya baru ada punya, contoh di sini Win, ada Bu Upi nih, dulu tuh dia supervisor, gua paksa beli mobil. Bu Upi mana Bu Upi? Ini ada Bu Upi nih. Bu Upi ucap halo. Kapindria. Ya, Nurwas nih. Halo, assalamualaikum. Ya, Ibu boleh sharing Bu pengalaman Ibu dan sehingga Ibu jadi Ibu gebrakan apa yang Ibu lakukan? Iya, saya dipaksa sama CL beli mobil. Terus ditanyai dari awal, Ibu punya uang atau modal berapa untuk DP? Nah, terus mobilnya mobil apa? Nah, terus setelah dijawab mobilnya Avanza, kemudian berapa harganya? Sekitar berapa, 120 juta. Nah, Ibu punya uang cash ada berapa? Nah, berarti Ibu sisanya mencicil. Cicilan itu dalam jangka berapa lama? Nah, itu saya jawab 5 tahun. Nah, jadi harga mobil dikurangi DP yang ada, sisanya itu dicicil selama 5 tahun, bagilah sisanya itu dengan 5 tahun. Berarti Bupi harus punya penghasilan lebih sekian. Akhirnya dapat. Sudah lunas sekarang, Bu?
Udah. Dipaksa. Dihitung sedetail mungkin. Kembali ke diri kita masing-masing. Bisa dijadikan itu kayak Bu Upi, atau kalau seandainya teman-teman, aku maunya langsung cash tapi setahun ke depan, ya udah jadi tabungan, tapi buatlah menabung itu wajib gitu. Mungkin dititip ke orang tua atau apa. Jadi malu kalau nggak setor gitu. Kalau saya itu tidak percaya dengan tabungan. Karena tabungan itu kan keinginan kita untuk menabung ya. Kalau kecuali kalau nggak tabungannya itu contohnya kayak tadi Coach Lona bilang itu mungkin kita dengan orang tua yang dimana kita harus setor gitu kan. Ya. Soalnya tabungan itu kan kalau kita nggak nabung juga nggak apa-apa gitu kan. Ya. Jadi nggak ada itu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen sesuatu ya kan, desakan. Hitunglah kira-kira DP-nya berapa, nyicilnya berapa. Karena kalau misalnya kita nyicil kan ada orang yang manggil gitu, ada orang yang nagih gitu kan. Bukan orang nagih sih maksudnya kan kita harus setor ke bank kan. Harus setor gitu kan. Jadi itu suatu kayak komitmen. Karena kalau saya itu percaya manusia gitu itu rata-rata itu malas dan tidak disiplin. Ya, jarang jarang ada manusia yang maksudnya disiplin dan walaupun banyak juga kan, tapi rata-rata manusia itu malas dan tidak disiplin. Jadi kalau misalnya kita tidak memaksa diri sendiri ataukah tidak ada kayak mungkin contohnya banknya nagih gitu kan, kita itu biasa nggak ngapa-ngapain. Ya, seperti itu. Jadi penting sih untuk kalau misalnya teman-teman contohnya pengen beli sesuatu cash kan, pengen beli mobil cash atau apa, teman-teman perlu punya suatu kedisiplinan yang luar biasa. Ya, tapi kalau misalnya ternyata teman-teman merasa diri sendiri itu tidak disiplin, terutama dari segi keuangan kan, maka teman-teman itu buatlah istilahnya cara di mana contohnya dengan yang ada yang nagih gitu. Ya, supaya kita ya karena ada nagihan, Terang. Jadi kita akan bekerja untuk membayarnya kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi apa yang menjadi prioritas teman-teman dalam waktu terdekat, tulis ya, dan nanti lihatkan ke mentornya, ke Coach Lona juga ya. Apa yang menjadi prioritas? Kan tadi Coach Windri udah kasih pilihan tuh, mungkin ada yang mau rumah, ada yang mau mobil ya, atau ada yang mau buat tabungan pendidikan anak gitu kan, tapi harus yang urgent gitu. Contohnya udah daftar. Kan sekarang sekolah-sekolah bagus harus daftar lebih awal kan. Nah, jadi isi formulir pendaftaran dan bayar dulu bayar dulu misalnya anaknya mau masuk pesantren, terus kemudian bayar dulu aja uang tesnya. Biasanya untuk tes cuma 500 ribu kok ya, atau di bawah 1 juta rupiah, tapi ternyata anak kita diterima. Wah ya, anak kita ternyata diterima, akhirnya masuklah ke tahap administrasi dan gurunya menjelaskan ya. Di saat nanti mau masuk yang harus dilunasin, ternyata dia di pondok yang bagus sekitar 40 juta rupiah. Wah, ya kan? Dan kita tinggal hitung mundur. Wah, tahun ajaran 2023. Berarti 2 tahun kurang lagi, 1 tahun setengah lagi ya. Mau cari uang 25 juta atau 40 juta tergantung mau sekolah yang kualitas mana, ya kan? Nah, tinggal kita membagi. Wah, kalau sekitar 25 juta dibagi 18 bulan, nah berarti berapa gitu kan? Nah, berarti saya harus cari 2 juta sebulan di luar penghasilan untuk makan produk yang lain-lain gitu loh teman-teman. 2 jutanya itu harus disisihkan. Kalau enggak anak saya enggak bisa, padahal orang satu kampung udah syukuran mau masuk ke sekolah pondok yang anak saya sudah diterima orang kampung gitu ya, udah buat syukuran. Nah, kata Mentor Winry, buatlah sesuatu yang memaksa kita. Buat dulu acara syukurannya, syukuran, pamitan gitu, bahwa doa anak saya, syukuran satu kampung bahwa anak kita tahun ajaran 2023 akan berangkat ke pondok yang ini gitu contohnya, ya kan? Nah itu juga bagus, gitu. Jadi kita malu kan? Ya, jadi itu salah satu contoh afirmasi juga, karena sudah dilakukan kan, jadi harus itu. Harus terjadi. Saya ingin sharing ya, di tahun 2012, itu kan ada vacation ke Jepang pada saat itu kan. Itu adalah tahun kedua saya berkualifikasi vacation. Di tahun itu, 2012 itu, saya baru saja dari Singapura pulang ke Pontianak untuk membangun bisnis Herbalife di Pontianak. Tetapi di tahun 2012 itu adalah tahun di mana saya sangat merasa sulit karena
Pertama, saya kalau di Pontianak tidak tahu jalan, pertama kan. Jadi dari segi kehidupan aja tidak tahu jalan, terus kayak tidak bisa bawa mobil. Jadi banyak adaptasi kehidupan. Karena itulah bisnis saya juga pada saat itu terlantar. Tapi karena saya itu, apa yang saya lakukan, saya kan membawa nenek saya kan. Jadi itu saya sudah aplikasi visanya dulu. Saya sudah booking tiket pesawat dulu. Oke, saya sudah booking tiket pesawat dulu. Saya sudah, istilahnya udah planning semua lah. Udah planning semua. Jadi akhirnya, seperti yang tadi Coach Lona cerita tentang syukuran itu kan. Jadi akhirnya itu kan, walaupun bisnis saya itu saya merasa sulit ya di tahun itu, tapi saya melakukan yang terbaik dan saya melakukan semuanya untuk saya tetap bisa berkualifikasi selesai liburan tersebut. Mengapa? Karena ya sudah booking tiket pesawatnya, sudah buat visanya mau ke Jepang gitu kan, sudah bilang siap nenek. nenek saya mau berangkat. Cuma kalau saya tidak berkualifikasi selesai kan malu banget gitu kan, terus udah kayak siapin banyak hal gitu kan. Jadi saya bekerja untuk istilahnya kayak yang melakukan yang terbaik lah, apapun lah, kayak udah kayak banting tulang lah. Walaupun Yes. walaupun adaptasi hidup di Indonesia pada saat itu merasa sulit karena nggak bisa bawa mobil kan, jadi belajar bawa mobil. Ya udahlah, mobil itu dibawa aja lah gitu kan, agak nabrak sana sini, yang penting nggak nabrak orang, oke lah gitu. Yang penting bisa ngantar produk kan gitu. Jadi karena pengen kualifikasi selesaikan liburan ini, dan kenapa pengen selesai liburan ini karena udah beli tiket dan buat visa dan lain-lain gitu. Dan Jadi ya, keputusan jadi itu terpaksa ya harus dilakukan. karena Dan ternyata ketika dilakukan, ternyata nggak susah-susah amat kok gitu. Saya itu waktu pertama kali pulang ke Pontianak, saya tidak bisa bawa mobil, jadi saya harus belajar bawa mobil. Terus saya tidak pintar juga, tidak mahir bawa mobil juga. Jadi kadang mau ngantar produk itu susah kan, karena dulu kan nggak ada Gojek, nggak ada Grab segala macam, naik motor aja nggak bisa, masa jalan kaki gitu kan. Akhirnya dengan modal nekat aja bawa mobil, kadang nabrak sana sini, yang penting nggak nabrak orang lah. Wow, keren. Dan karena itulah saya jadi teradaptasi hidup di sana. Akhirnya saya bisa berbisnis di sana. Semenjak dari itu, 2013 itu bisnis saya udah mulai jalan lagi, lancar lagi. Karena saya udah terbiasa hidup hidup di Indonesia. Contohnya seperti itu. Ya, jadi teman-teman, memang kadang itu perlu istilahnya memaksa diri kita sendiri sih. Karena nggak akan ada orang lain yang nggak akan maksa kita, hanya diri kita yang bisa. Dan mentor, tau nggak, itu keputusan terbaik banget loh Windri ngajak neneknya ke Jepang. Karena nggak, kalau nggak salah, nggak sampai 2-3 tahun setelah itu neneknya Ya, meninggal. satu tahun kemudian nenek saya meninggal. Itu Ya, liburan terakhir. betul, itu ya liburan terakhir. Jadi jangan buang waktu teman-teman. Kalau ada lagi orang yang disayangi, apalagi kayak nenek. Untuk saya berkualifikasi, untuk saya memaksakan diri untuk menyelesaikan kualifikasi vacation itu, karena ternyata itu adalah liburan terakhir, serius. Ya, setelah kurang lebih setelah itu nenek saya operasi jantung. Oke, karena ada masalah jantung kan, udah tua juga. Terus setelah itu nggak lama meninggal gitu. Jadi kalau misalnya saya tidak berkualifikasi itu, saya akan menyesal karena udah habis banyak waktu untuk buat visa, biaya untuk buat visa, biaya untuk apa, beli tiket pesawat duluan kan supaya dapat murah kan. Ah, terus ternyata nggak kualifikasi gitu kan, malu lagi. Ya gitu. Contohnya seperti itu. Ya, jadi teman-teman perlu melakukan. Contohnya kayak saya juga membiayai pendidikan adik saya kan, dua orang yang di Singapura ini. Itu juga pada saat itu juga penghasilan saya sebagai millennial team kan seratusan juta, tapi setahun itu perlu biaya 600-an juta untuk 700-an juta sebenarnya, 700-an juta untuk biaya pendidikan saja. Terus itu belum lagi biaya-biaya lainnya kan, belum lagi kayak biaya hidup dan lain-lain. Nah, kalau dari segi penghasilan saya pada saat itu ya pas-pasan sebenarnya. Tapi saya selalu memastikan saya akan mendapatkan royalti dari millionaire team ini. Saya akan memastikan seperti itu. Ya. Jadi memang di kehidupan kita itu sekarang kita memang perlu itu sih. Kalau misalnya pengen melakukan suatu gebrakan itu kita perlu keluar dari zona nyaman. Jadi ternyata yang bisa memaksa kita menjadi manusia insan yang luar biasa itu adalah mimpi kita. Ya, kalau kita bermimpi besar, maka besarlah langkah yang kita ambil. Kalau mimpi kita betul-betul menginspirasi, maka betul-betul tidak nampak satupun rintangan yang di hadapan mata kita, karena kita serius dengan mimpi kita, teman-teman. Ya, dan juga hati-hati juga yang namanya, tadi kita belajar sama Presiden Tim Prima ya, namanya rest area.
Ya, kalau kita misalnya di jalan tol, kita mau pergi ke bandara atau dari Payakumbuh, kita mau ke Soekarno, ke bandara Minangkabau, ya. Tapi karena tujuan kita mau ngejar pesawat jam 9 pagi, harus nyampe bandara jam 8 paling lambat. Kita mau nggak berlama-lama di beli sate, teman-teman? Mau nggak beli bika singgah lama-lama? Mau nggak kita main di Bukit Tinggi dulu di pom bensinnya, mau setengah jam habis waktu? Nggak mau, karena kita punya tujuan harus sampai di bandara di jam tertentu. Nah, jadi teman-teman ya yang Coachlona sayangi, teman-teman di mana level teman-teman saat ini? Kadang-kadang bisa jadi tanpa kita sadari kita tuh terlalu senang dengan pencapaian kita. Contoh, oh saya supervisor baru gitu ya. Apalagi supervisor baru join jadi supervisor dapat transferan 2.400.000. Ah, kalau gitu saya nginap di hotel merayakan kesuksesan transferan 2.500.000 pertama, nginap 2 malam ya, habis uang 1.500.000. Dan juga teman-teman sering kali dibuai ya dengan closing-closing gitu ya, apalagi anak muda belum nikah ataupun baru menikah belum punya komitmen. Uang juga ada, terus join Herbalnya dapat uang 5 juta. Kadang-kadang kita tanpa kita sadari terlalu lama mampir di rest area atau terlalu lama beristirahat, teman-teman. Hati-hati, kata Jim Rohn, itu adalah apa? Weed eat your garden tuh apa sih, Windria? Be careful if you rest too long, the weed eat over your garden tuh apa ya bahasa Indonesianya? Ada itu rumput-rumput yang itu loh, rumput-rumput tanaman yang jahat gitu loh, kuman. 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 Ilalang. Kuman. Lebih parah lu. Ya, nanti tumbuh ilalang. Kuman. Emang kayak disuluin. Nah, jadi itu ya, yang berkuman itu otaknya. Nah, jadi makanya oleh karena itu kita nggak boleh terlalu lama istirahat, guys. Nanti kuman datang. Ya, jadi nanti kita jadi kayak terlalu beristirahat lah gitu. Karena kita bisa bilang, saya nggak mau coach lama-lama supervisor. Saya nggak mau world team. Tapi tanpa kita sadari, karena kita tidak punya program tadi yang kata Mentor Windri, maka kita sebetulnya dalam kondisinya nyaman. Karena kita tidak ada program yang sedang di program. Kalau program nyaman itu, teman-teman, itu sama dengan mobil ya, yang giginya lagi apa? Perai, gigi perai ya, atau netral, gigi netral. Mau kita pencet gas sekuat apapun ya, Win ya, dia tidak akan jalan walaupun mobilnya udah ngung ya. Tapi karena giginya enggak masuk, guys ya. Nah, dia enggak jalan. Jadi sama dengan kerja Herbalife. Coach, saya udah timbang, coach. Dari kulit putih, dari coklat, sudah hitam. Tapi kok saya nggak naik level? Ternyata impian itu sama dengan menaikkan gigi mobil. Tapi walaupun giginya gigi satu, karena itu impiannya kencang, walaupun ngegasnya kecil aja, tapi jalannya kencang. Karena gigi satu itu tarikannya dahsyat, betul? Nah, jadi impian itu sama dengan gigi mobil. Kalau nggak dimasukin, mobilnya nggak jalan. Tapi kalau dimasukin, dia baru bergerak mobilnya. Paham ya? Nah, kalau teman-teman sudah menyiapkan mobilnya mau pergi perjalanan jauh, contoh saya mau lakus. Ada 3 jenis orang kan di Herbalife. Ada yang mau minum produk saja, mau sehat. Itu grup pertama. Grup kedua adalah orang mau sehat, bugar, tapi mau tambah penghasilan 5, 10, 15 juta. Nah, yang ketiga, orang yang mau sehat badannya dan juga mau penghasilan tapi bebas keuangan. Kalau namanya bebas keuangan itu 300 juta, 400 juta, itu kayak presiden tim, teman-teman ya. Nah, Coachlona mau nanya nih. Mentor Windri coba cek dong ya. Kira-kira teman-teman yang fokus grup ini itu masuk grup mana? Jika teman-teman merasa Anda grup 1, berarti Anda boleh left grup ya, karena ya, masuk kelas edukasi aja cukup lah ya, kan mau sehat badan ya. Nah, kalau mau grup 2, nggak apa-apa, 5 juta, 10 juta, uang-uang gitu ya. Nah, kalau 3, bebas keuangan. Teman-teman masuk grup yang mana? Tentukan dulu nih. Coach Ruli, Coach Tiffany mau 3, Coach Ruli 3,
Pusretna 3, Ira 3, Masya Allah. Banyak yang mau 3, aku sih kirain mau 10 juta aja. Ya, Evi 3, Reni 3, ya. Wow, siapa lagi nih? Win, Cahaya 3. Banyak yang mau jadi presiden tuh loh. Kirain katanya mau cuma 10 juta. Dwi Anung mau 3, Masya Allah, ya. Mata duitan juga nih teman-teman kita nih, ya. Wow, wow, ya. Jadi ada yang mau 3 atau ada yang mau tambah-tambahan aja. Nah. Oke, okay, Windri, what is the next plan? Ternyata mereka mau jadi royalty builder loh. Mereka mau bebas keuangan. Oke, teman-teman, kalau pengen jadi royalty builder, oke, okay, kuncinya itu teman-teman perlu banyak merekrut orang untuk mengajak Anda masuk ke dalam tim. Emang mengajak mereka masuk ke dalam tim. Ya, itu aja. Jadi, para customer yang ada ya, misalnya Anda punya 10 customer, atau 5 customer, atau apa, harus berani bertanya kepada mereka. Eh, kamu mau nggak sih? Kalau saya sih orangnya itu sih nggak basa-basi punya. Kamu mau penghasilan tambahan nggak? Gitu tanyanya. Ya, kalau saya. Ya, terus biasanya saya akan sharing kalau misalnya saya itu seorang coach dan saya lagi membangun tim. Ya, membangun tim dan saya ingin mengajarkan 5 orang lagi untuk menjadi junior coach saya. Jadi saya akan bertanya, apakah kamu berminat? Kalau misalnya orang ini nggak berminat, dia akan bilang, oh enggak lah, saya cuma pengen konsumsi saja. Oh yaudah, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada teman, boleh referensikan ya, gitu. Nah, terus kalau misalnya ada yang bilang, maksudnya gimana jadi junior coach? Maksudnya biasa orang gini sih jawabnya. Maksudnya gimana sih jadi junior coach itu? Ah, oke, okay, kalau gitu junior coach itu sebenarnya kayak gini loh. Nanti saya ajaklah ke acara kami nanti minggu depan ada HOM biar bisa lihat gitu. Karena saya itu biasa nggak menjelaskan banyak. Soalnya saya orangnya kan nggak suka ngomong sebenarnya. Jadi saya malas menjelaskan ya. Jadi saya biasa mengajak ke HOM aja biar ada orang lain yang lebih pintar dari saya untuk menjelaskan. Begitu. Jadi biasanya tuh seperti ini sih, kayak gitu aja. Oke, okay. Nah Windri, teman-teman di sini kan mayoritas supervisor baru atau whole team. Dan kalau Coach Lona nggak salah tuh berkisar VP-nya 500 sampai di bawah 1000 gitulah, ya kan? So, langkah pertama apa yang harus mereka ambil? Langkah pertama itu perlu minimal basis customer harus 20. Berarti memang harus bekerja keras untuk mendapatkan 20 customer dulu. Ya, soalnya kalau misalnya volume point-nya 500, berarti rata-rata mungkin customer-nya 3 atau 4 gitu kan. Ya, kalau misalnya dari 3 atau 4 ya, masih terlalu sedikit angkanya untuk istilahnya mendapatkan orang yang mungkin bakal serius ingin menjoin bisnis Anda. Terus jadi, sebagai contoh juga belum bagus ya gitu kan. Mau dicontoh. Jadi berarti perlu ditingkatkan dulu angka customer-nya ke 20 minimal, fondasinya paling-paling rendah 20 supaya kita lebih banyak orang yang, contohnya misalnya gini, coba teman-teman bayangkan, kalau misalnya sekarang saya punya 3 customer, contohnya misalnya saya punya Ira, oke, okay? Uni Retna, sama Uni Evi, contohnya kan, sebagai customer saya, oke, okay? Dan saya ngomong kepada mereka bertiga, dan ternyata hanya satu yang mungkin mau, gitu, yang duanya tidak mau. Dibandingkan dengan sekarang saya punya 20 orang yang bisa saya kayak bincangkan ya kan tentang peluang bisnis ini. Menurut teman-teman, mana aja yang lebih 25 orang kan? Tinggi kemungkinannya untuk lebih banyak orang yang mau bergabung di bisnis. Apakah yang 3 orang ini ataukah yang 20 orang? Coba tulis di chat. Bagi teman-teman, oke. Okay, mana yang lebih tinggi kesempatannya yang 3 orang atau 20 orang? Oke. Okay. Niretna bilangin 20. Yang lain bagaimana? 20. Oke. Okay. Kenapa 20 ini lebih tinggi? Coba tulis di chat atau kamu boleh unmute. Bisa unmute. Kenapa 20 ini lebih tinggi? Kenapa tidak 3 saja? 3 juga bagus kan? Kayaknya ini jawabannya cukup itu ya. Cukup jelas ya. Kalau misalnya lebih banyak ya, lebih banyak orangnya, misalnya 20 kan dibanding 3 kan. Ya cenderung yang lebih itu aja, lebih kesempatannya lebih banyak gitu untuk
orang ini mau, orang yang serius kita yang dapat gitu, ya kan? Karena kan lebih banyak yang kita, sekarang kita ngomong lebih banyak orang, ya toh. Jadi sama aja konsepnya. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman merasa, oh bisnis ada yang jawab ya. Ada yang jawab ya. Nih. Jadi karena yang lebih banyak aja kan, kayak lebih banyak orang yang akan bilang kayak tawaran kita okay, ya say yes gitu kan. Jadi sama aja gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen bisnisnya itu bagus ya, minimal harus 20 orang. Ya, kalau misalnya enggak ada 20 orang belum itu sih. Enggak bisa itu. Belum enggak tahu. Enggak tahu, enggak bisa diukur. Istilahnya kayak barometer ya. Perlu minimal 20 orang gitu kan, supaya kita bisa mengukur bisnis kita itu berjalan dengan baik atau tidak, apakah kita kurang di mana kita bisa perbaiki gitu kan. Kalau cuma dengan 3 orang atau 4 orang gitu, kita belum bisa bagaimana mengukur dari segi statistik gitu. Ya, karena barometer ini istilahnya kayak enggak apa-apa sih, belum akurat lah. Sampelnya belum cukup. Belum ya, belum cukup angkanya. Belum cukup angkanya untuk mereview, kalau misalnya cuma 3 orang atau 4 orang kan customer-nya kan. Enggak bisa mereview apakah bisnisnya itu bagus ataukah mungkin teman-teman perlu perbaikinya di sini ataukah perbaikinya di sana ataukah mungkin customer-nya. Jadi kita tidak tahu gitu. Tidak akurat. Ya tidak akurat. Jadi sama seperti teman-teman datang ke focus group ini ya. Kalau misalnya teman-teman datang ke focus group ini terus teman-teman maksudnya saya kan sudah ada 5 customer coach, jadi bagaimana supaya saya bisa meningkatkan bisnis saya? Ya sebenarnya tingkatkan ke 20. Ya, apa yang harus lakukan? Lakukan hal yang sama tapi lebih banyak kali. Lebih banyak kali hal yang sama saya tapi lebih sering gitu. Lebih sering. Jadi bagaimana cara mendapatkan 3 customer ini kan, lakukan lebih sering lagi. 7. Kalau misalnya mendapat 20 berarti dari 3 ke 20 7 kali lipat, berarti actionnya 7 kali lipat hasilnya. Dan teman-teman juga enggak langsung stres mau mencapainya dalam 10 hari, enggak juga. Bisa kasih waktu mungkin 2 bulan ke depan ya. Nah, bisa juga. Misalnya kan sekarang customer-nya 5, mau mencapai 15, berarti saya mau mencapainya sampai paling lambat bulan November. Berarti ya. Kurang 15. Coach Lona sangat baik ya, masih kasih waktu 2 bulan. Kalau Coach Cindy, langsung aja 20 aja bulan ini, 1 bulan. Wow. Karena kenapa? Langsung aja menantang diri sendiri gitu. Ya, karena kadang itu kita itu terlalu baik kepada diri sendiri gitu kan. Kita memberikan oh ya udahlah, bulan ini saya 5, bulan depan 5 lagi, bulan berikutnya 5 lagi nanti dapat. Tapi teman-teman tahu enggak kalau misalnya kadang kita cuma pengen 5, kadang enggak dapat 5 loh. Dapatnya 4. Atau dapatnya 3. Sama seperti kalau misalnya kita pengen 20 di bulan ini, kadang enggak dapat 20, tapi dapatnya mungkin 12 atau 15. Seperti itu. Ya, jadi mending di challenge itu dilakukan dalam 1 bulan nih, 20 customer. Ya, enggak dapat 20 customer enggak apa-apa, tapi ketika kita stres kan, kadang kita enggak dapat 20 dan kita merasa ah aku enggak dapat 20 loh, tapi aku dapatnya cuma 12. Tapi bulan lalu aku cuma dapat 3. Udah jauh lebih baik ya. Ya, seperti itu. Jadi sama mindset-nya seperti itu. Jadi perlu kayak langsung 20 dan juga harus ada stoknya. Jadi contohnya nih, contohnya misalnya pengen 20 customer kan, berarti minimal harus punya 40 kaleng shake. Ya. Jadi boleh shake aja dulu, enggak ada mungkin enggak ada retail alo atau yang lain, nanti tambah enggak masalah. Punya minimal 40 kaleng shake, ya kan, dengan mungkin produk shake lain, produk konsumsi pribadi enggak dihitung lah. Ya kan, 40 kaleng shake dikali 20 volume point berarti 600 volume point stoknya. Ya, karena ketika kita ada stok, kita akan berjalan. Ketika kita ada stok kan, kita lihat stok itu, ini namanya manusia tuh sangat itu sih, sangat apa? Kalau kita ada stok, okay, kita ada produk yang harusnya kita jual gitu ke 20 orang, kita itu baru dapat 12 misalnya ya, baru dapat 12, kita nggak akan berhenti. Karena masih ada stoknya. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita targetnya 5, okay, dapat 3 kan? Oke, okay. Dapat 4 kan, itu enggak ada, gimana ya, enggak terasa gimana gitu. Kurang serius teman-teman. Ya, karena kalau misalnya targetnya, contohnya misalnya targetnya 5 ya, targetnya 5, stoknya itu 10 kaleng shake. 10 kaleng shake itu kan 10 kali 20 volume point ya, berarti 200 volume point kan. Terus terjual 3, sisanya berapa shake? Sisanya 4 kaleng shake lagi kan, itu kan enggak banyak 4 kaleng shake itu.
dikonsumsi pribadi aja juga oke lah. Jadi kita bisa kayak ah ya udahlah malas gitu. Tapi kalau misalnya produknya contohnya 40 kaleng shake ya kan, baru terjual misalnya 20 dan masih ada 20 lagi, oke kita lihat gitu kan. Yang di mana 20 kaleng shake ini kita mau konsumsi sendiri pun satu bulan enggak habis gitu kan. Kita pasti akan mencari cara ah bagaimana ya aku bisa menjual lagi ini, jual lagi. Kita enggak gitu. Bakal mau rugi ya. Ya, coba deh teman-teman lihat. Ketika teman-teman menjadi supervisor, di bulan teman-teman menjadi supervisor atau mungkin bergerak menjadi supervisor, di bulan itu kira-kira kok banyak ya customer ya ketika aku jadi mau jadi supervisor ini. Sekarang kok kayaknya customer tuh nggak ada sebanyak dulu ya atau gimana, karena mungkin ada yang merasa seperti itu. Itu karena pengaruh dari stok juga. Jadi kita juga, karena kan gini Win, kadang kita di training pernah dengar kita mau bisnis tanpa stok kayak gitu. Ya benar, bisnis tanpa stok itu ya benar, tetapi tidak bisa kayak kosong sekali. Tuh, sampai Bu ada shake berry, janganlah vanilla enak karena berry lagi habis gitu ya Win. Jadi apa? Maksudnya kalau misalnya stok minimal itu 40 kaleng shake itu udah minimal banget gitu. Wah. Wow. Nah, itu udah minimal. Soalnya kalau misalnya tanpa stok sama sekali, oke, misalnya hanya ada produk untuk konsumsi kita sendiri aja, oke. Terlalu nyaman tidak ya. Ada gerakan untuk pengen retail. Apalagi kalau misalnya sekarang teman-teman pengen kayak 2.500 gitu kan, pengen ke world team, pengen naik level gitu, perlu mau pengen misalnya loncat, pengen loncat lah penghasilannya lah, ya kan? Kalau pengen loncat penghasilannya itu juga perlu suatu gebrakan gitu, nggak bisa kayak karena memang ada konsep istilahnya bisnis tanpa produk. Bisnis tanpa produk itu di mana orang itu disiplin, tetap disiplin mencari 20 customer. Ya, tapi kebanyakan orang seperti saya ceritakan, kebanyakan orang itu malas dan tidak disiplin. Oke? Jadi kalau misalnya tidak ada sesuatu yang memaksa mereka, mereka tidak akan melakukan suatu gebrakan untuk kehidupan mereka. Jadi ini tergantung teman-teman sendiri, apakah teman-teman pengen penghasilannya segini aja ataukah pengen melakukan gebrakan tersebut, itu terserah diri sendiri gitu. Ya. Nah, setuju. Punya produk terlalu banyak juga tidak bagus. Kalau misalnya teman-teman cuma bisa apa? Teman-teman jadi anjuran saya itu 40 kaleng shake itu oke lah, karena 20 customer kan, 20 customer terus mungkin di bulan pertama tidak terjual. Mungkin di bulan pertama cuma terjual 10, cuma 25% saja terjual. Tapi teman-teman harus lihat, bukan dilihat dari saya tidak itu yang terjual semuanya berarti saya gagal, bukan seperti itu. Tapi kita bandingkan dari bulan lalu, ya mungkin bulan lalu teman-teman baru menjual 6 kaleng shake, tapi bulan ini bisa menjual 10 gitu ya. Jadi kenapa kalau gitu coach, kalau gitu saya beli 10 kaleng shake aja untuk stok, tidak perlu beli 40 kan. Tapi kalau misalnya teman-teman cuma beli 10 kaleng shake, ya yang terjual cuma 4. Seperti itu, coba deh teman-teman lihat. Ya, selalu menonton ya. Karena memang, seperti itu, kalau misalnya kita, misalnya set goal-nya 20 kan, kadang nggak tercapai, tapi dapatnya 12, dapatnya 13. Kalau kita set 5, kadang nggak tercapai, tapi dapatnya 2 gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen 20, sebenarnya harus benar-benar bisa dapat 20, berarti set goal-nya itu harus minimal kayak 30 gitu. Atau 40. Ya, kembali lagi. Kalau kita ngelihat, waduh ini kan berat sekali, ingat lagi katanya mau masukin sekolah. Ya benar, ingat lagi why-nya. Dulu saya kan bukan nutrition kayaknya, coach sebelum kan pas pandemi. Lu bilang harus jual sekian, pas udah dengar kerjanya kayaknya gairahnya hilang, impiannya udah lupa. Ya jadi tuh. Itu tergantung diri sendiri sih, seberapa kuat impiannya. Seberapa. Karena itulah kalau misalnya ada angsuran gitu kan, yang harus terpaksa bayar gitu kan, kayak Bupi gitu kan. Jadi harus, walaupun malas gitu kan, walaupun kayak gak pengen, aduh, oke lah. Bupi, kira-kira sebentar. Kayak gitu. Ya kan? Lucu ya. Loh, tapi ini memang, dalam kehidupan kita memang kayak gitu. Kayak maksudnya, kadang ada yang nagih gitu, akhirnya, oke lah, saya harus bayar, saya harus
kayak pusing gitu kan. Tapi ternyata terlewatkan juga seperti itu. Dulu waktu saya sebelum pandemi saya buka nutrition club kan di Pontianak kan. Terus ada salah seorang president team yang datang ke nutrition club saya untuk kayak NC visit gitu. Terus ditanya saya, "Windri, di sini rata-rata datangnya berapa orang?" "Oh, biasanya 12 orang sehari." Terus paling banyak 20 lah saya bilang itu. Terus president itu bertanya kepada saya, "Windri, goalnya pengen berapa orang yang datang?" "Saya pengen 50 orang yang datang ke sini, Pak." Saya bilang itu kan, Pak. Terus bapak itu bilang, "Tidak mungkin loh, Windri, 50 orang datang ke NC kamu." Terus, "Hah? Saya tinggalkan kerja saya, Pak." Saya bilang itu kan. "Tidak mungkin, Windri. Kenapa bapak bilang seperti itu?" Saya agak merasa sedih kan. "Karena gelas kamu cuma 20 aja saya hitung. Jadi gak mungkin ada 50 orang yang datang. Kalau kamu mau 50 orang datang, minimal gelasmu itu harus 50. Terus saya, "Oh, begitu." Ya, saya baru kayak merasa, oh ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen customer kamu 20, Windri, oke, kamu perlu set goal-nya 40. "Oh ya? Iya betul, Windri. Kamu set goal 20, customer-mu nggak akan 20. Ya, akhirnya saya mulai men-set goal, dapatkan 40 customer dan pertahankan 40 customer. Saya mulai set goal di situ. Dan ternyata selama saya set goal itu, selama 2 tahun itu, saya tidak pernah turun dari 5.000 sebulannya pada saat itu. Dan selama 2 tahun tersebut juga, saya tidak pernah mencapai 40 customer. Saya tidak pernah mencapai 40 customer. Dan saya merasa sangat frustasi. Padahal saya berusaha sangat keras, tapi nggak pernah tercapai 40 customer. Tapi selalu 32 lah, 35 lah, 36 lah. 40 itu nggak pernah. Ya. Terus ketika saya konsultasi lagi dengan Pak Heri loh, Pak Heri. Jadi Pak Heri bilang, "Kalau kamu mau 40 customer, Windri, kamu harus set goal 60. Bilang, "Aduh, capeknya, Pak." Tapi ini memang kenyataan, maksudnya kejadian ini seperti itu, kayak gitu. Ya. Nah, suara biasa kalau di WA kan ini kita tekankan. Iya. Atau oke, mantap banget ya. Wah, Koshona dapat sesuatu. Siapa yang dapat ilmunya malam ini? Siapa yang dapat sesuatu malam ini? Angkat tangan. Siapa yang dapat sesuatu? Tiffany doang yang angkat. Yang lain enggak dapat sesuatu, kan? Siapa yang dapat ilmunya yang keren? Siapa yang dapat wow gitu loh? Yang dapat titik-titik Zulaika, I think I want you to share, okay? Coba si Jul share sama Coach Windri. Zulaika juga punya tim di Singapura loh. Minta kenalan sama mentor Windri. Silakan si Jul. Mau ngomong apa, CL? Iya, bilang apa yang Zulaika dapatkan. Yang dapat malam ini, pokoknya kita harus memiliki planning yang jelas gitu. Harus ada gebrakan di dalam dari dalam diri sendiri. Percuma kalau kita berkali-kali datang ke fokus group tapi nggak ada gebrakan atau tetap aja di zona nyaman kita, nggak akan berhasil juga diri kita gitu. Itu yang paling klik ya. Jadi gebrakan apa yang si Jul pengen something tuh? Mau, kan si Jul nggak berani ngomong sama orang banyak gitu. Terus nggak berani flyeran gitu. Nah, sekarang insya Allah itu mau berusaha flyeran di mana-mana gitu. Bismillah. Mau keluar dari zona nyaman nih si Jul. Yeay, mantap. Yes, kenapa? Apa why-nya? Apa sesuatu emosional yang something yang inspirasi si Jul yang pengen mencapai itu? Apa tujuan yang mau dicapai? Pertama, pengen bawa mama pergi umroh, itu yang pertama kali. Oke, mulai sekarang coba dicari paket umroh. Mungkin sekarang pandemi ya, agak sedikit lain kali paket umrohnya kan. Tapi boleh kira-kira lah, dicari paket umroh. Harganya berapa, kelasnya yang seperti apa, yang standar atau apa, yang pilihan sesuai dengan yang diinginkan gitu. Udah boleh dari sekarang. Betul, apalagi dengan pandemi ini kita mesti lebih gigih ya, karena kalau haji pun kan si Jul harus yang undangan Saudi ya kan, jadi yang benar-benar bagus gitu, jadi ini motivasi kita untuk bekerja lebih keras lagi.
Siap, CL. Dan kalau seandainya malas melanda, ya gengsi melanda, ya itu penyakit abadi di air balai gitu ya. Gengsi, malas, takut, grogi, tiba-tiba flyernya tuh kayak seberat 1 ton ya, mau dipanjangin tuh tangannya berat banget ya. Nah itu ingat kembali gigit kuat mimpi-mimpinya ya, sehingga apa? Sehingga tidak nampak orang itu. Dan tadi kita belajar di TTL ya, itu siapa yang bilang, Windri atau siapa ya? Katanya anggap aja itu DMO itu sebuah permainan. Ya, kalau ditolak, aduh saya kalah, ulang lagi, main lagi gitu ya. Karena kita saking banyak yang ngomong sama orang, itu kita juga nggak inget kok wajah mereka satu demi satu. Malahan mereka yang ingat dengan kita ya. Jadi tugas kita hanya menyampaikan ya kan, kayak nggak usah ambil apa, nggak usah terlalu masuk hati atau terlalu take personally tentang penolakan atau apa. Enggak, kalau kita juga masuk ke mall, ada yang nawarin mobil, ada yang nawarin apartemen, kita nolak bukan karena penolakan, penawaran itu nggak bagus, tapi kebetulan yang kita cari bukan itu. Kita mau masuk ke mall tuh mau pergi top 100, mau beli oat ya kan, mau beli buah, mau beli pisang, buat shake ya kan. Jadi kenapa kita tak ambil flyer ataupun kita say no kepada orang yang nawarin apartemen, karena kita masuk mall itu mau pergi beli buah, jadi kebetulan lagi nggak nyari itu, jadi nggak usah terlalu dipusingin penolakan. Oke, so kita udah 1 jam ya. Thank you si Jul. Terus mungkin Tiffany mungkin bisa share apa yang didapatkan. Oke. Okay. Ya, CL, terima kasih. Alhamdulillah banyak banget ya yang didapatkan dari mentor Coach Windri barusan. Yang paling klik tadi pas bilang gelasan di NC langsung lihat gelas gitu. CL, bener. Bener Kak Suindri, dulu awalnya waktu buka home club cuman selusin gitu ya yang datang, ya 6 orang gitu. Jadi alhamdulillah memang lebih dengan afirmasi gitu, dengan kita dengan adanya stok gitu, dengan adanya meskipun dari hal kecil ya kayak gelas gitu, memang sangat berpengaruh ternyata begitu Kak Slona. Jadi langsung lihat gelas. Mesti ditambah ini gelasnya gitu. Dan actionnya juga. Setuju, setuju. Masya Allah. Keren ya. Thank you, Fanny. Ya. Nah, lagi yang mau sharing yang dapatkan malam ini. Suci. Suci ya? Atau Uci? Buka mikrofon Cici. Halo. Apa yang Uci dapatkan? Pertama, harus punya impian. Yang kedua, harus keluar dari zona nyaman. Punya impiannya yang jelas, nggak boleh asal-asal impian aja. Dan memang dirincikan apa impiannya, kedepannya gimana, dibagi. Mau beli rumah, mau beli mobil, harus tahu berapa rinciannya dan gimana cara kerjanya gitu Kak Slona. Yang Suci dapatkan yang paling klik memang cara kerjanya untuk mencapai itu harus gimana, kita harus gimana, nggak cuma hanya impian aja, harus ada gimana caranya itu harus tahu gitu. Oke, gitu. Semangat untuk 20 customer. Insyaallah semangat Coach. Komit. Insyaallah komit. Bismillah. Apa impian Uci? Tadi yang pertama mau yang prioritasnya dulu kan, karena sekarang masih sama orang tua, jadi mau pengen beli rumah sendiri, mau kasih orang tua juga berbagi sama orang tua rezeki setiap bulannya, sama kasih orang tua produk biar sehat. Ini ada nasihat juga, itu yang prioritasnya dulu Coach, karena mau beli rumah. Mau beli rumah ya, berarti mulai dihunting, liatin ke Mami dan Coach Lona rumahnya harganya berapa, mau DP-nya berapa, dicicil berapa. Ngomong-ngomong rumah, anggaplah harga 200 juta, DP sekarang bisa 10% ya, 20 juta, udah bisa huni. Nah 20 juta itu bisa juga dicicil malahan. Ya, banyak sekarang kayak gitu. Jadi DP-nya bisa dicicil 3 kali bayar, 7 juta 3 bulan gitu. Berarti Uci Januari udah bisa pindah rumah gitu. Ya kan?
Nah, kalau punya komitmen yang jelas, dan sekarang developer banyak yang banting harga juga, karena kan susah ya jual rumah masa pandemi. Justru Coach Yolanda mendoakan banyak sekali ya tim-tim kita yang beli rumah di masa pandemi, karena sekarang nggak perlu pakai bank. Banyak sekali yang bikin sampai 72 kali bayar, 84 kali bayar, ada 100 kali bayar tanpa pakai bunga, teman-teman. Jadi ambil peluang sekarang ini ya, di masa pandemi ini kalau menurut Coach Yolanda, distributor Herbalife lagi peluang belanja gitu, peluang beli gitu, karena harganya lagi murah, pembayarannya fleksibel, suka-suka, dan baru berapa kali bayar udah bisa langsung huni, enak banget gitu ya. So selamat buat Uci, Win, Uci ini first line-nya Coach Mami. Dulu staff-nya Mami di Payakumbuh ya. Now ready full time, udah supervisor. Oh, pantesan kayak mukanya pernah lihat gitu. Iya, duplikasi nenek Mami ya. Masya Allah. Bu Upi, apa yang didapatkan Bu Upi? Bu Upi jadi contoh tadi kan. Ada apa Bu? Ya, yang didapat malam ini... Sebenarnya udah dapat dulu, tapi sudah lama terkena virus. Kenapa? Kena kuman. Kena kuman. Sekarang Windri mau menghapus kumannya. Yang didapat hari ini, malam ini, yang pertama itu kita harus punya impian yang jelas. Karena tanpa impian itu kita seolah-olah seperti gigi mobil tadi. Ya seberapa kuat pun kita gas, tapi mobilnya tidak akan jalan. Dari impian-impian yang kita buat, nah itu harus kita prioritaskan. Mana dulu yang lebih penting, itulah yang kita tuju dulu. Kemudian lagi, kita harus pasang impian yang lebih tinggi dari apa yang kenyataannya terjadi. Contoh, kalau kita ingin punya customer 30, maka kita harus punya rencananya harus 40 gitu, seperti itu angkanya. Kalau kita ingin punya customer yang 20 aja, maka kita kerjanya mungkin hanya 30. Pokoknya angkanya lebih yang kita buat, karena kenyataannya nanti tidak seperti apa yang kita buat itu. Jadi apa goal Ibu, impian Ibu nih? Nah, goalnya yaitu di waktu yang dekat punya uang cash 300 juta. Buat? Nah, nggak boleh kata Windri nabung gitu. Buat apa? Bayar hutang. Nah, ayo Windri, gimana nih Win? Jadi Ibu, kalau misalnya Ibu pengen uang cash, oke, okay, Ibu bisa gunakan untuk apapun, bantu keluarga atau apa kan? Atau yeah, mungkin masih ada hutang dari keluarga atau apa yang perlu dibantu atau apa. Oke, okay, pokoknya ada tujuan yang jelas. Ya, kalau enggak Ibu juga bisa untuk investasi. Ya. Untuk bantu keluarga. Okay. Ya, terus juga kalau misalnya, contoh misalnya sekarang seperti kata Coach Lona, mungkin harga rumah lagi turun, ya kan? Mungkin Ibu juga bisa beli mungkin rumah yang kecil gitu kan, yang nanti bisa disewakan, nanti dapat penghasilan lagi, hal-hal seperti itulah. Ya, sebenarnya saya sekarang saya mau beli rumah kan, dari satu tahun ini saya sudah, walaupun uang untuk DP aja belum ada, tapi saya sudah lihat rumah loh, seolah-olah saya mau beli. Saya sudah diskusi sampai ke bank lagi, seolah-olah saya udah mau beli banget. Itu kasihan banget property agent-nya, kirain saya udah benar-benar mau beli ya, tapi ternyata saya kayak PHP gitu. Jadi saya bilang, padahal lagi di sini uangnya. Dikaget tau gak sih, kamu udah tanya sampai ke bank segala macam, kayak udah pasti deal gitu kan, ternyata kamu belum ada uangnya. Terus kenapa kamu masih lihat-lihat gitu kan, dia mungkin agak sedikit gak senang gitu kan. Terus saya bilang, ya harus sering-sering lihat baru jadi belinya, bilang gitu. Kalau nggak lihat gimana bisa belinya? Kalau nggak ada gambaran nggak bisa beli kan kita kan, seperti itu. Ya. Oh ya, berarti harus diganti ya Winry, Coach Winry. Ya. Berarti. Ya, yang bikin lebih semangat lagi. Yang hutang tetap dibayar, tapi Ibu ada impian di balik itu yang Ibu kejar dengan perasaan bahagia. Kalau hutang itu kan nggak ada yang senang bayar hutang Bu. Yeah. Asik, saya bayar hutang nggak ada Bu. Tapi kalau Ibu mau bayar ke dealer mobil, jemput mobil baru kan lari Ibu kan Bu, nyari India Ibu. Hmm.
Oke. Jadi mungkin Ibu membayar utang tuh boleh, tapi Ibu mau juga sekalian mau ganti mobil, ataupun kata Windri tadi bagus kan, di usia nanti Ibu pensiun, Ibu bangun rumah kecil-kecil di kos-kosan, dapat passive income lagi. Mungkin satu kotaknya, satu petaknya jadi NC, samping-sampingnya di kos-kosan, gitu kan bisa gitu. Oke, terima kasih CL. Nah, jadi untuk mencapai itu apa komitmennya Bu Pi? Ya mau beli itu. Ya rumah kos-kosan untuk di apa di sekitar kampus. Rumah Ibu dekat kampus tuh UNP kan? Mantap Bu Pi, keren. Jadi sekalian Ibu bisa merekrut anak kampus ya, dan juga sekalian Ibu jadi milioner tim dari sana. Amin. Amin. Oke, sip, semangat ya Bu. Nah, jadi teman-teman semua udah pada paham ya konsep berimpian. Ya, ada yang mau ditanyakan? Satu orang lagi boleh? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau ikut training the leader berikutnya? Coach Lana mau nantang nih, catat ya. Kalau teman-teman benar-benar mau jadi orang hebat, teman-teman harus mau meningkatkan kapasitas diri. Dan elang dia tidak akan bermain sama burung pipit ya, elang dia akan terbang tinggi ya teman-teman, dia tidak akan main dengan burung gagak ya. Jadi oleh karena itu teman-teman putuskan teman-teman akan jadi apa di Herbalife ini 5 tahun dari sekarang. Nah, kalau teman-teman sungguh-sungguh, walaupun teman-teman selambat apapun, tapi kalau teman-teman tuh berjalan bersama orang-orang hebat dengan tim ya teman-teman, maka kita akan mampu untuk pergi lebih jauh karena kita punya lingkungan, kita punya kawan-kawan yang positif, kita punya mentor, kita punya sahabat, jadi membuat kita tuh lebih pede teman-teman. Oleh karena itu Coach Lona mau ngajak ya teman-teman, sebelum teman-teman tuh jadi tag team, betul, sebelum teman-teman tuh dapat CIP yang kayak Mami, Coach Bambang, Coach Evi, mau nggak seperti mereka? Mau ya? Nah, sebelum teman-teman mencapai posisi itu, ada sebuah training ya, ada sebuah apa tuh kayak batu pijakan ya, yang membantu coach yang tadinya cuma mau makan murah produk menuju menjadi coach yang proaktif, yaitu TTL. Itu adalah training leadership. Biasanya kita diadakan offline, namanya Leadership Development Weekend, training kepemimpinan ya. Nah, oleh karena itu teman-teman ada pengorbanan yang harus teman-teman perjuangkan ya. Nah, untuk TTL ini teman-teman itu terbuka kepada coach ya. Awalnya yaitu supervisor yang melakukan 2.500 volume point dalam 2 bulan berturut-turut. Tapi ya sekarang ini kemarin itu kita buka khusus untuk downline yang melakukan 2.500 dalam 2 bulan aja gitu. Artinya 1.250 ya satu bulannya seperti itu. Jadi teman-teman boleh menantang diri sedikit demi sedikit. Kalau yang sudah tercapai TTL berarti teman-teman fokus mengejar LDR yang dari corporate. Kalau LDR itu level yang lebih tinggi, supervisor perlu melakukan 2.500 4 bulan dan world team yaitu apa? World team melakukan 3.000 4 bulan, teman-teman. Jadi kita perlu gitu ada yang namanya event, kita perlu yang namanya kualifikasi untuk sesuatu karena promosi adalah bagaimana percepatan kita menuju impian. Boleh catat ya. Kenapa promosi penting? Karena promosi adalah motornya, teman-teman. Kayak mobil, tadi udah masukin giginya, tapi mesinnya dirubah jadi turbo, maka jalannya ngecir, teman-teman. Kencang sekali ke pulau impian, pakai jet pribadi, teman-teman. Jadi kalau orang bisa jadi presiden tim itu 25 tahun, 18 tahun, teman-teman bisa menjadi presiden tim itu dalam waktu kurang dari 10 tahun. Jadi kenapa? Karena kita mengikuti promosi yang diberikan Herbalife. Promosi itu memberikan gairah baru. Ya, walaupun pancingannya 4 bulan untuk kita bekerja fokus. Supaya apa? Supaya kalau ada tantangan-tantangan dikit di depan mata, teman-teman jadinya fokus karena ada sesuatu yang teman-teman lagi mau capai. Jadi teman-teman TTL ini ya, yang berikutnya ini kualifikasinya belum keluar. Khususnya lagi berbincang dengan leader-leader gitu ya. Tapi TTL itu anggaplah ya pukul ratanya setengah dari 2.500. Bagi yang belum pandai 2.500,
sementara fokus saja 1.500 ke atas gitu ya. Tapi kalau yang memang sudah world team, maka teman-teman belajar untuk kembali ke 2.500. Jadi tingkatkan terus target teman-teman. Kalau udah tercapai TTL, berarti masuk ke acara Presidential Retreat. Ya, training Presidential Retreat itu atau LDR yang dari Herbalife ya, yang corporate adakan itu 2.5. Jadi tantang diri teman-teman, apa yang mau teman-teman capai. Nah, insya Allah TTL berikutnya akan kita adakan di bulan Februari. Ya, tantangannya di bulan Oktober, November, Desember, 1.500. Ya, 1.500 Oktober, November, Desember, 1.500 selama 3 bulan. Ya, maka teman-teman akan bisa ikut di bulan Oktober, November, Desember ya. Nah, itu 3 bulan. Atau ada itu bisa teman-teman ikut nanti di bulan 2 setelah spektakuler kita adakan di awal bulan 2 nanti. So, oleh karena itu kejar. Terus ini kan ada Indonesia spektakuler ya. Indonesia spektakuler udah ada kualifikasinya ya. Sudah? Ada VIP-nya, ada leadership-nya gitu. Teman-teman berusaha mencapai kualifikasi-kualifikasi apa. Buka flyernya teman-teman, terus coba pelajari ada apa sih kualifikasi apa. Ada leadership, ada VIP di situ ya, ada dapat hadiah atau apa. Teman-teman coba capai. Ya. Nah, di sini juga ada coach-coach yang mendapatkan peningkatan level karena mereka mengejar promosi. Windri, anything to add on? Then we finish off. Enggak ada ya? Oke, sekian aja dari kita semua teman-teman. Ayo kita foto bersama. Dan alhamdulillah, sharingnya udah selesai. Terima kasih Mentor Windri. Yuk foto dong. Ada yang pakai komputer enggak? Mentor Windri, Win, are you using laptop? Enggak ya? Tiffany, boleh bantu fotoin Tiffany? Oke ya. Nah, siap. Ya, layar satu. Satu, dua. Ayo semua buka kamera. Layar dua, satu, dua, tiga. Layar lagi tiga. Senyum. Go LD, go TTL. Ayo go TTL. Ikut leadership. Lagi, belum. Satu, dua, tiga. Oke, thank you CL. Oke, siap. Oke, so semuanya sebelum kita bubar ya. Kalau kusuruh nanya apa kabar, go 20 customer ya. Go TTL, go 2.500, go Presiden Team. Oke? Go 20 customer, go TTL, go 2.500, go Presiden Team. 1, 2, 3, apa kabar semuanya? Go customer, go customer, go president, go customer, go customer, go 20 customer, go TTL, go 2.500, go president, teman-teman. Terima kasih ke Mentor Windri, terima kasih Mentor Windri, dan doakan teman-teman Mentor Windri go presidensi 1, 2, 3. Terima kasih Mentor Windri ya. Ini menjadi go presidensi Mentor Windri dan pertemuan. Terima kasih, Mami. Terima kasih, Ira. Ada Reni.